Umroh sih kayaknya. Kayaknya kemarin Mas Yuka sempat bilang gak mau jadi artis. Hah? Sempat bilang rencana gak mau jadi artis. Iya, memang dia memang apa namanya, dari awal juga udah ngomong gitu. Aku gak mau ya diwawancara-wawancara dari gitu. Karena dia pemalu orangnya gitu. Jadi gak mau di depan kamera gitu. Malu, tapi kecuali kalau memang nge-vlog atau berdua doang itu mungkin kan gak ada orang gak? Jadi dia mungkin mau gitu. Ida selama kemarin ini udah seminggu jadi suami istri. Ya. Gimana nih perbedaannya apa? Perubahannya apa? Sebelum dan sesudah? Ya seneng, ada yang pertama ada yang perhatiin gitu. Ketika dari bangun tidur, mau tidur gitu. Sekarang tempat tidur memang udah rapi, terus udah enak, terus tidur juga udah ada temen. Makan juga ada yang nyiapin gitu. Lebih kayak perhatian lah, karena kan memang berumah tangga jadi memang harus benar-benar. Yang masakan apa yang biasa? Yang pertama kali masak kalau itu. Untuk masak mungkin belum ya, karena keluarga kan masih ramai di rumah, masih pada di rumah. Insya Allah dalam 2 minggu ke depan atau seminggu ke depan ini mungkin keluarga masih di rumah, jadi belum ada masak, karena kakak juga udah masak gitu. Dan tapi kadang dia bantuin gitu. Tapi siapa sendiri bisa masak ya? Kalau untuk sejauh ini dia tahu, yang dia tahu sih bisa, cuman karena dia belum menunjukkan aja gitu. Tahu itu sih bisa gitu. Ide yang spesial pengen Ido masak apa? Dia cari tahu juga sama kakak, sama mama, Ido sukanya apa. Terus Ido mama bilang sambal telur balado gitu. Terus sama kuah-kuah sop gitu. Tadi belajar sih. Apa perubahan yang Ido rasakan sekarang? Belajar di suara-suara. Pertama lebih tenang, lebih nyaman ya. Karena memang sudah halal, mau gimana juga. Wah, kenapa enggak dari dulu ya, minta begini gitu. Ternyata lebih nyaman, lebih enak begini gitu. Mudah-mudahan seterusnya sih kebahagiaan itu diberikan sama Allah SWT. Ido, berarti kemarin yang undangan cuma untuk keluarga besar aja ya? Keluarga besar, intimate, terus teman-teman artis lainnya juga diundang sih, bagi yang bisa datang. Soalnya itu tidak memaksakan untuk datang, kecuali kalau memang di Jakarta ya. Soal acaranya karena di Garut cukup lumayan lah jarak tempuhnya, 4-5 jam dari Jakarta. Jadi itu tidak harus datang ya, gini-gini enggak sih. Tapi kalau Mama Is ya harus. Kemarin hikmat banget, boleh cerita sedikit itu akad mulai jam berapa, terus bagaimana prosesnya? Kalau akad dari jam 8 sampai dengan jam 10, seterusnya sampai jam 3 itu resepsi. Agak telat juga resepsinya keluarnya karena Ido sama Siva ganti baju. Sivanya sih yang mungkin lama ya untuk ganti kostum akad, dari akad ke resepsi. Itu sih, alhamdulillah penuh dengan hikmat, mudah-mudahan diridhoi, diberkahi insya Allah, jadi acaranya juga sampai sekarang.